Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ar Ismail, dan di tangan saya ini ada Samsung Galaxy A7 2018, iaitu peranti pertama daripada Samsung yang hadir dengan sokongan 3 kamera di bahagian belakang. Sebelum itu, ia didatangkan dengan spesifikasi kelas pertengahan seperti kehadiran skrin 6 inci Super AMOLED, chip Exynos 7885, memori 4GB RAM dan membawakan storan dalaman yang cukup tinggi iaitu sebesar 128GB. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan yang sangat menawan melalui binaan kaca 2.5D. Sekiranya anda mencari pengimbas siap jari, ia terletak pada butang kuasa di bahagian kanan yang mana sangat mudah dicapai berbanding kedudukan di bahagian belakang. Sekiranya anda inginkan lagi perlindungan tambahan, anda juga boleh menggunakan fungsi face recognition untuk sokongan menyah kunci melalui wajah. Namun perkara yang sedikit mengecewakan, peranti ini hadir dengan sambungan micro USB namun masih mengekalkan earphone jack bersebelahan dengan sambungan ini. Seperti Samsung Galaxy S9, ia membawakan sokongan Dolby Atmos dengan memberikan bunyi yang lebih imersif apabila anda menyambungkan earphone pada peranti ini. Ia juga turut menawarkan slot eSIM yang membolehkan kad microSD diletakkan pada slot yang berasingan. Untuk paparannya, ia hadir dengan saiz skrin sebesar 6 inci dengan panel Super AMOLED pada resolusi Full HD Plus. Dengan panel ini, ia memberi warna yang lebih terang selain membolehkan anda memanfaatkan fungsi Always On Display untuk melihat informasi ringkas pada lock screen. Samsung Galaxy A7 2018 telah dijana dengan Samsung Experience 9.0 yang dibina berasaskan Android 8.0 Oreo. Peranti ini antara yang terawal dapat menikmati fungsi Navigation Gesture dengan membolehkan pengguna pergi ke home screen, back dan menuju ke paparan App Switcher melalui gesture ini. Dari segi prestasi, peranti ini hadir dengan chip Exynos 7885 iaitu chip kelas pertengahan yang setara dengan chip Snapdragon 660 dan Kirin 710. Dengan chip ini, ia dapat menggalas jumlah aplikasi dengan pantas selain membolehkan ia memainkan permainan terkini pada tetapan grafik sederhana. Antara yang menjadi fokus pada peranti ini semestinya dari segi sokongan 3 kameranya yang menampilkan sensor depth 5MP f2.0, sensor utama 24MP f1.7 dan sensor ultra wide angle 8MP f2.4. Dengan sokongan 3 sensor ini, anda boleh mengambil gambar standard pada resolusi 24MP, mengambil gambar ultra wide angle 120 darjah dan mengambil gambar live focus dengan hasilan bokeh di bahagian belakang wajah. Kamera hadapannya pula hadir dengan sensor 24MP f2.0 yang turut membolehkan anda menggunakan fungsi live focus seumpama kamera di bahagian belakang. Samsung juga turut menawarkan fungsi scene optimizer dengan mengenal pasti suatu subjek di hadapan kamera dan kemudian mengoptimasikan dari segi saturation, white balance dan kadar brightness berdasarkan subjek tersebut. Anda juga boleh menggunakan fungsi AR emoji dengan membolehkan peranti menghasilkan avatar yang unik berdasarkan wajah anda. Dari segi sokongan bateri, ia hadir dengan kapasiti 3300mAh yang mana dijangka dapat memberikan bacaan screen on time sekitar 5 hingga 6 jam. Namun dari segi pengecasannya, ia tidak membawakan sokongan pengecasan pantas dengan memerlukan pengguna bergantung pada pengecas 7.75W yang disediakan. Secara kasarnya, peranti ini memberikan persaingan yang sengit kepada Huawei Nova 3i yang turut didatangkan dengan rekaan yang menawan, spesifikasi kelas pertengahan dan storan dalaman 128GB. Namun peranti ini menawarkan nilai yang lebih hebat seperti sokongan 3 kamera dengan kebolehan ultra wide angle, skrin dengan Super AMOLED bersama sokongan audio Dolby Atmos. Dengan harga RM1,299, Galaxy A7 ini adalah peranti yang sangat mudah untuk disyorkan kerana ia hadir dengan rekaan yang menawan, penawaran fungsi yang padat dan membawakan spesifikasi yang baik untuk harganya. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk pandang pertama Samsung Galaxy A7 2018 ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.